Halo Sob, apa kabar? Ketemu lagi di Sabi Gaji Channel. Dan weekend ini, gue Zaki Hussein akan menyampaikan apa aja yang menjadi hot selama satu minggu kemarin di Sabi Bungkus. Kabar gembira buat lo penggemar K-pop mengenai pernikahan Taeyang Big Bang dan Min Hyorin dengan tema ala Twilight. Seperti apa keindahan pernikahan mereka? Lo bisa lihat di sabigaji.com. Selanjutnya, kabar duka dari kepergian musisi legendaris anggota dari God Bless, Yoki Suryo Prayogo. Beliau meninggal dunia di RSPI Bintaro. Yoki, you will remember. Let's move on. Kabar selanjutnya dari personel The Kardashian Family, yaitu Kylie Jenner. We have a happy yet surprising news. Kylie baru saja melahirkan anak pertamanya setelah kehamilan yang selama berbulan-bulan dirahasiakan. Kenapa dan apa alasan Kylie merahasiakannya? Let's find out di sabigaji.com. And for you traveler out there yang sedang mencari referensi untuk wisata ke mancanegara, ada satu tempat yang sangat-sangat unik untuk didatangi, yaitu Moskow. Karena ada banyak festival unik yang bisa lo saksikan dan bisa lihat ulasannya di Instagram @sabigaju. Selanjutnya referensi dari dunia kuliner, bagi lo yang bosen dengan sarapan itu-itu aja, kayaknya lo mesti coba juga American Style Breakfast. Tapi disesuaikan porsi dan rasanya sesuai dengan selera perut, sehingga lebih teduh di dalam perut ya. Ngomong-ngomong tentang teduh, Is Payung Teduh juga saat ini sedang melakukan risetnya untuk film garapannya mengenai masalah maritim Indonesia. Apa masalahnya dan bagaimana filmnya nantinya? Saksikan di sabigaji.com. Selanjutnya kabar mengejutkan datang dari pasangan Amber Heard dan Elon Musk yang kembali putus. Padahal dalam pengakuan mereka, they still care each other. Apa alasan sampai mereka putus? Karena waktu yang tidak tepat atau mungkin ada orang ketiga? Lihat di sabigaji.com. Traveling check, kuliner check, entertainment check, dan sekarang waktunya informasi tentang trend outfit. 2018 ada trend outfit yang membuat badan curvy menjadi terlihat langsing. Penasaran? Cek di sabigaju.com. Last but not least, Sabi Gaju bakal jawab curhat cinta lo di sabigaju.com. Dan juga minggu lalu, Sabi Gaju sempat membahas di program Tips Om-Om dengan pembahasan mengenai seksi di mata om-om paruh baya. Saksikan di YouTube channel Sabi Gaju. And that's wrap. Sob, terima kasih sudah ikutin Sabi Bungkus. Lo bisa update terus di akun sosial media @sabigaju dan sabigaju.com. Gua Zaki Hussein, kita ketemu lagi di Sabi Bungkus minggu depan.